Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Justina Jelka. Hari ini saya akan membuat pancake cream cheese buah ceri. Bahannya adalah 200 gram terigu, telur, 1 butir telur, baking powder, 1,5 sendok teh, mentega, 1 sendok makan, dicairkan, susu cair 400 ml, saya pakai ultra milk. Terus hiasannya buah ceri, cream cheese, campur mentega dengan susu kental manis, terus sirup gula. Caranya adalah tuangkan 1,5 sendok ini baking powder, ya, baking powder 1,5 sendok, terus aduk dengan memakai whisk, terus masukkan susu cair dan mentega untuk mengoles. Susu cair ya, sedikit demi sedikit, terus diaduk lagi sedikit demi sedikit sambil diaduk. Susu cairnya ya 400 ml. Oke, kita aduk dia sampai tercampur rata. Aduk dia ya sampai tercampur rata. Itu makan lagi 400 ml susu cair. Aduk dia pakai whisk. Karena kalau nggak pakai whisk susah. Ini sekitar 300 kayaknya. Sudah terasa encer, masaran ditambah. Aduk ya, pakai aduk sampai rata ya. Baru masukkan telur 1 butir itu. Aduk terus sampai rata. Terakhir menteganya, saya tidak pakai garam karena sudah ada di menteganya, atau pakai juga karena tenaganya sedikit. Susunya terus sampai dia tercampur rata, baru sudah tidak berbutir-butir lagi. Sudah encer gini ya. Seperti ini. Encer, kita masukkan telurnya. Telur, kita masukkan telur, terus mentega cair. Kita aduk terus. Jadi terigu 200 gram, susu cair atau ultra milk itu saya pakai 300 ml. Sudah nggak ada butir-butirannya, baru kita masukkan telur, terakhir mentega. Telur ini ya, yang 1 butir telur masukkan. Aduk lagi,
masak dia sampai rata. Lalu kita masukkan mentega cair. Itu mentega cairnya 1 sendok makan. Ini ya, mentega cair 1 sendok makan. Gula. Setelah itu kita masak. Kita goreng dengan memakai sendok sayur, 1 sendok sayur. Sudah begini, sudah bagus. Kita tarikkan. Kita kasih masuk di dari sini, kita isikan ya. Kita goreng dengan api sedang, api kecil. Kita panaskan ya, dengan dioleskan dulu mentega. Kalau sudah panas, kita kecilkan apinya. Lalu kita memakai sendok sayur ya. Untuk iya. Kita aduk. Baru kita panas. Kalau sudah panas, panas banget, kita kecilkan apinya. Sudah panas banget. Kita kecilkan api. Ini halus, halus banget ya. Ini pakai wix, karena kalau anget dia gerigi. Nah, kita masukkan. Kita kecilkan dulu apinya ya. Ini nggak boleh terlalu panas. Kecilkan apinya. Gini aja. Sudah panas, kita kecilkan apinya. Kita masukkan 1 sendok adonan ke dalam sini. Ini sudah diolesi mentega atau margarin. 1 sendok sayur masukkan. Biarkan sudah begini. Kita kecilkan apinya begini aja. Tunggu dia sampai bergulir atau mengeluarkan bunyi. Kalau dia sudah mengeluarkan bunyinya, baru dibalik. Dia mengeluarkan bunyi gelembung-gelembungnya itu baru dibalik. Nah, sudah mengeluarkan baru dibalik. Sudah ditutup. Kan kita dia kalau sudah keluar itu gelembung-gelembungnya. Tadi udah matang, baru kita kasih masuk kembali. Kita balik. Kita balik. Sudah keluar itu gelembungnya, kita balik. Jadi apinya harus nggak boleh terang ya.
panas. Dia harus coklat. Biasanya harus gini aja. Ini kita angkat. Kita masukkan lagi satu. Satu sendok teh. Satu sendok sayur. Biarkan dia berbuih. Kalau sudah berbuih, baru kita balik. Kira begini, terus menggelembungnya, baru kita angkat. Kira begini, bulu-bulu, baru kita angkat. Baru kita oleh. Pada lubang-lubangnya, lalu kita angkat. Jangan sampai membuih, kalau sudah merah, baru kita angkat. Jangan api kecil ya. Jadi dimasak sampai dia mental. Oke, masukkan lagi satu sendok sayur ya. Ya, biarkan dia menggelembung.
dari lumpurnya baru diangkat lagi. Sudah ada gelang sama belum kan? Begitu seterusnya sampai dia habis. Nah, kita juga menunggu-nunggu berbulit-bulit kita balik. Nanti tinggal di topping. Nah, tinggal di topping. Ini pakai gula ceri atau gula sirup gula dengan kuncis. Kuncis dibaca dengan mentega. Demikian hari ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.